Testing karburator SPI nomor 2107 buat Farid di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Wah, ini Berau ini. Berau ada saudara saya nih, bisa ke Jalan Haji Isa 2. Namanya Bintang Motor Variasi lah, itu bosnya nanti, itu bosnya saudara saya itu. Oke. Mohon bisa menunggu, yang di belakang ini ada Fajar Andriana, Teluk Jambi Timur, Karawang. Ini rupanya customer saya di nomor 870, dia Skywave Hayati Basic Satria FU. Terima kasih telah dipercaya ya, banyak yang double legend seperti ini ya. Punya Hayati, punya Mio juga, punya Skywave, punya Mio. Atau ada yang Skywave, punya Spin juga. Jadi campur-campur ya, ada yang Skydrive, double legend lah pokoknya. Satu orang punya dua motor. Dan kedua-duanya dipercayakan karburator saya, terima kasih atas kepercayaannya ya. Nah itu oke, dan mohon bersabar nunggu, di belakangnya ada lagi. Puji Tuhan, banyak yang beli, antri ya kan. Zian Putra dan Fami Insan Matin, ini ada di Tasikmalaya. Yang satunya lagi Cimahi, Jawa Barat. Mohon bersabar nunggu kan, pasti akan saya kerjakan secepat mungkin ya. Saya juga ingin cepat juga, cepat cair ya. Oke, langsung saja. Tentu saja talk chair ya, talk chair tanpa bantuan dorongan gas, mesin sudah natural secara alami hidup ya. Jadi nggak pakai didoping, ditarik gasnya baru mesin hidup, tandanya ini bandel, kompresnya bocor pasti di ring pistonnya maupun klep. Jadi kalau sudah belasan tahun pemakaian, apalagi pernah telat ganti oli, ini wajib diperhatikan kan. Lebih baik diperbarui, direstorasi, dibersihkan keraknya ruang bakar sambil screw crab, sambil menyelam minum air ya. Jadi bersihkan kerak ruang bakar dengan pin remover, membersihkan tanpa menggores ya, memang harus telaten ya, ditunggu setengah jam, digosok lagi pakai kuas dengan pin remover, nanti setengah jam lagi gosok lagi, nanti sampai sampai seperti baru, kulit jeruknya masih utuh, nggak tergores oleh obeng min atau kapi dan lain-lain. Membersihkan tanpa merubah kompresi ya, membersihkan tanpa merusak. Membersihkan tanpa merusak, tanpa baret-baret. Oke, jadi ini diperhatikan kan, kalau ring pistonnya juga sudah makan oli ya, di tiap pergantian oli itu olinya tinggal sedikit. Nah itu ganti blok piston satu set, atau ring pistonnya aja yang diganti. Kalau boringnya masih mulus ya, belum ada cakaran, silakan ya. Kalau ini kompresinya padat, di starter pasti talk chair ya. Seperti ini contohnya, motor saya ini sehat ini, sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh senusantara ini. Mesinnya harus sehat, karena jadi model ya, prototype. Nah ini diperhatikan tos gasnya ini, karena saya main tarikan kabel gas dari sini. Enak ya, galak. Naiknya cepat seperti karburator konvensional skate, karburator jadul. Gasnya seperti biasa, cepat naik cepat turun. Langsung senyap ya, langsung turun. Kalau lama turunnya ngegantung ya, karburator error namanya, waktunya beli karburator saya. Nah, gas kecilnya juga gradual naik. Nah, enak dimainkan gasnya, stasionernya juga langsam teratur. Jangan heran nanti ditancapkan mesinnya bisa halus. Enak ya, kalem ya. Oke, saya matikan dulu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Farid. Dinantikan ya, akan segera saya kirim. Terima kasih dan tentu saja selamat menikmati.